baik orangnya, luar biasa lah dia. Makanya bapak tuh selalu doa sama dia tuh, semoga dia selalu berkah. Karena apa, keberkahan dia itu kan karena menyenangkan orang banyak. Baik orangnya, luar biasa lah dia. Makanya bapak tuh selalu doa sama dia tuh, semoga dia selalu berkah. Karena apa, keberkahan dia itu kan karena menyenangkan orang banyak. Apalagi dia itu kan ibarat kata sudah menghidupkan keluarganya dengan tenaga, pikiran, dengan perjuangan. Itu harus kita salutin. Orang kayak Rapi jangan dinyinyirin. Contoh itu, daripada kita jadi komedian tuh lidahnya jadi komodo, buat apa ngerugin orang banyak, ya gak? Kita komedian ini, seniman, itu harus menelurkan pikiran-pikiran yang inspiratif, pikiran-pikiran yang positif. Ngapain lu debatin Tuhan? Ngapain lu debatin tentang toleransi? Indonesia udah lahir toleransi dari dulu, ya enggak? Oke? Okay? Utangnya berapa waktu itu ke Arafi? 80 juta. Udah lunas tapi ya? Udah dong, bukan gue bagian dari orang kaya di Indonesia. Oh iya, bener ya. Utang segitu mah kecil. Kemarin bapak ngutang bayar besok nangis. Ah, enggak sih kayaknya. Enggak. Paling kalau kita ini, kita paling bareng sama manajer kita lah. Sama Mbak Ita. Sama istri. Perdana sama istri, Mbak? Hah? Ini perdana sama istri, insya Allah. Sekarang honeymoon gitu? Oh, enggak lah, masa honeymoon di sono kurang enak lah. Oh, gitu. Itu namanya tempat suci, jangan sekali-sekali kita salah gunakan tempat itu. Kan banyak orang nikah ke Mekah seakan-akan pengen abadi. Di situ ya pusatnya holy lah, holy man, holy land, holy world. Iya kan? Holy speaking, tuh everything lah semua. Jangan-jangan lah. Katanya Raffi ya. Dibilang juga dan bilang malaikat surga karena sering banget nolong-nolong. Oh itu bapak setuju, karena kan setiap kebaikan itu jangan terucap dari si pelaku, tapi dari orang lain. Nah bapak sahabat dia ya mewakili dari kebaikan dia kan gitu, ya kan? Sekarang juga Jessica Iskandar juga akan dibantu sama dia buat bayar utang-utangnya. Ya mudah-mudahan lah, ini kan karena kan kita batas kebaikan itu kan. Yang namanya batas kebaikan itu jangan kita lihat dari lintas apapun, tapi kita lihat dari lintas kemanusiaan. Itu yang keren. Tak usah kita nyinyir-nyinyir zaman sekarang. Tak usah kita ngejelekin orang. Lebih baik kita respek sama diri kita, berbuat banyak enggak kita buat orang lain. Itu aja. Kan orang pintar bukan artinya lo harus jago berdebat, harus ngejas orang, mengumpat sesuatu, ya kan? Mengupas-ngupas filsafat, agnotis lah, apalah, ya kan? Bullshit tuh semua, itu orang-orang lemah otaknya sebetulnya. Gitu. Bang, ada kesulitan gak sih kan sama istri rumah jauh nih? Nah, itulah awal pertama kesulitan kita tuh cuma di patidur gitu doang. Selebihnya mah kita aman-aman aja. Iya gak? Masalah konteks biologisnya, kita harus tahu dia. Ritmenya kita harus tahu. Tapi kalau bapak memberikan kepercayaan sama istri itu 100% sih, karena bapak udah janji sih. Lu nikah sama gue bukan gue jajah secara jiwa lo, secara perasaan lo, gue lepas. Tapi dengan roro yang kita bangun, kepercayaan, menghormati, menjaga, iya kan? Udah aman, selesai. Ngapain ini dikurung-kurung, kesian. Zaman sekarang mah gak level lah. Apalagi bapak kan lamanya gimana, tau saya ceritain lah ya gak? Di Rusia keluarga berapa banyak, ya kan? Di Inggris, ya kan? Nenek kita baru meninggal kemarin. Bapak kan masih di situ kan disiksa. Di mana di Inggris? Di Inggris lah. Dia kan, gimana, emang kan kalau di sana kan keluarga kita hobi berkuda semua kan? Ya kan? Orang Laga Polom, Pangeran Charles yang diseret-seret 3 kali lompat sama kuda. Aman. Oke? Oke, terima kasih, Bang. Oke.